Sebelum ni saya pernah menghadiri banyak motivasi tapi tidak ke arah pendidikan. Maknanya saya perlu meningkatkan nilai diri saya sebagai pendidik. Tapi bagaimana? Saya dapat satu berita daripada manager. Lepas tu, saya dengan suami pakat, jom kita pergi sekali, kita tambah nilai diri kita. What makes me interested about this program is because what they offer. I learned that some of the programs are for me so that I could instill this value into my company. Alhamdulillah, Facebook banyak sangat menolong kami dalam proses menjadikan kami menjadi kita yang berimpak tinggi. Contohnya, kami nak masuk kelas tu macam mana? Kami dapat rasa excitation tu perlu, passionate tu perlu sebelum datang ke kelas. Bagaimana nak konsistenkan niat yang baik tu dengan perasaan ceria dan positif? Throughout this program, I learn a lot of things. For example, the guest speaker, he guide us a lot how to become a good tutor, but guide us become more a better person. My favorite part of the program, I can see that tips and advice, I learn a lot of things from teaching the children and how to handle our stress at the same time, added counseling things. Sesi yang paling saya suka bila saya dapat idea daripada sesi yang sebenarnya kita boleh menarik fokus anak didik kita. Kat sini orang bagi banyak sangat game yang boleh memberi rangsangan otak. I met with another gorgeous person, which is the co-founder of the NESCASH, Tuan Najani. He just now also guide us regarding some wushu techniques for let us to know about the fun side of the mathematics. My advice for them is if they want to start something, it's better to join the NESCASH program because what they offer are quite unique compared to all teachers in Malaysia. Saya sangat rekomen kepada semua yang mempunyai dia pendidik ini untuk datang ke program seperti ini sebab kita boleh tambah nilai strategi sendiri yang mereka dah ada yang dia lebih baik. This program I strongly recommend because I think that I attract more person that want to be the tutor coming here. Program MathCash memang awesome. MathCash program is inspiring. Well, this program is very fun, exciting and inspiring. Sifilia MathCash sangat hebat. Saya tahu bila menghafal CPA tu satu benda yang tension. So, bila saya pun join sekali dengan seminar ni, saya dapat tahu satu kaedah hafal CPA yang very fun. Dan saya rasa insyaAllah pasti bukan kata anak saya sajalah. Anak-anak orang lain pun rasanya mana-mana yang takut dengan CPA tu akan rasa lebih happy dan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah matematik lah. Sebelum ni, dia rasa matematik tu susah kena hafal CPA. So, budak-budak sekarang memang diorang tak suka membaca. Tak boleh duduk lama untuk belajar. Ha, so, approach tu kena berlainan. Bila saya try last year MathCash ni, anak saya sebelum ni dapat C di matematik. So, within dua kelas ke, dia dah boleh buat. And dia seronok. So, memang nampaklah dia punya learning curve tu memang
positif lah. Saya berminat untuk memastikan anak saya lebih cepat dalam matematik, terutamanya dalam sifir lah. Saya nak pastikan anak saya untuk lebih cepat dalam matematik lah. Hari ini saya dapat memang cara dia hebat lah, simple and fun. Tak payah duk sakitkan kepala nak 9 darab 8 berapa, just by using your fingers tu, Zup dapat jawapan. And cara tu lah saya rasa the best way untuk ajar budak-budak sekarang yang tak suka membaca, belajar cara ni cepat. Cara pembelajaran sifir yang mudah dan cepat serta fun lah yang saya nampak daripada awal tadi ialah anak perlu baca bismillah dan alhamdulillah. Dan sebelum pada ni mungkin dia tak pernah nampak perkara tu, jadi sekarang ni dia nampak yang perkara basic dan penting. Perkara basic dan penting untuk dia gunakan dalam. Bagi saya kaedah sifir memang sangat menyeronokkan dan nampak dia memang tak stres. Kalau kepada saya yang sebagai ibu, saya rasa disebabkan kepada saya sebagai ibu cahaya seperti mendidik anak. Saya rasa program ni memang untuk anak-anak yang bersekolah kerana kaedah yang mudah, cepat dan santai. Jadi saya sarankan kepada ibu bapa supaya meminta anak-anak mereka untuk belajar dengan Miss Cash dan kaedah yang disebut cepat, mudah dan pantas. Salam saya kepada ibu bapa yang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Okey, pada semua yang sedang bersama dengan saya, Cikgu Rajai. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai yang di kalangan tuan-tuan dan puan-puan malam ni dah tak sabar nak join untuk program program saya panggil CP Cash. So kalau tengok video tadi tu adalah program-program yang sebelum PKP lah eh. Program sebelum PKP ni kita boleh buat offline, kita buat seminar, kita buat bengkel, best lah. Cuma bila bila PKP ni kita agak terhad, kita buat dalam bentuk online, kita buat santai. Malam ni kita nak buat punya program santai. Okay, kita akan jawab soalan ujian diagnostik serentak nanti tepat pukul 9 malam. Sekejap lagi. Okay, jadi sebelum tu, sementara kita tunggu lebih ramai masuk sebab yang daftar ni lebih kurang dalam 1,000 orang, 1,000 lebih. Mungkin ada yang tengah duk setting sebab tim kita pun MaxCash, kita punya tim tengah hantar WhatsApp sebab ramai 1,000 orang hantar WhatsApp kan. Jadi mungkin akan ada yang dapat lambat sikit lah, okay? Tapi sebenarnya link tu sebenarnya kita dah bagi awal, boleh terus tengok dekat website . Jadi siapa yang tengah tonton live saya sekarang ini di YouTube, link saya juga share dekat komen terus. Boleh tengok dekat bahagian komen. Sekejap saya ambil. Okey, bagi anak guna anak daftar dekat sini. Tengok dekat bahagian chat tu . Okey, sementara tunggu tuan-tuan dan puan-puan, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Jadi sempat lagi kalau nak suruh anak hafal sifir sekarang, hafal-hafal dulu. Okey, jadi sekarang ni boleh tak siapa yang tengah tonton live saya sekarang ini, boleh tak tolong dekat bahagian komen, okay, tolong share dekat bahagian komen, tuan-tuan dan puan-puan ni adalah parent ke ataupun cikgu ataupun
Mungkin cikgu pun ada juga yang join kan, hantar dekat link kan. Cikgu pun kelang kabut lah, hantar dekat grup sekolah, grup kelas dia kan, suruh wajibkan semua student dia join malam ni nak tengok result anak murid macam mana kan. Okey, tolong komen kalau cikgu ataupun mungkin adalah parent, okey tolong share daripada mana. Kalau kata parent, okey komen. Saya parent daripada Kedah, saya parent daripada Kelantan, saya parent daripada mana, share. Okey, boleh? Tolong share ramai-ramai. Kita baca sikit sementara nak menunggu. Kalau student telah komen, student lah. Okey, cikgu kalau tengok sini sebab ramai, jadi saya just terus klik je lah. Waalaikumsalam. Sebab ramai ni kan. Saya ibu dan seorang guru juga daripada Melaka, Puan Rina. Okey. Selamat datang. Parent daripada Pasir Gudang, Johor. Wow. Okey, sementara kita tunggu yang lain masuk Parent daripada Sungai Petani, Kedah. Oi, Kedah. Okey. Parent daripada Sabak Benam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tanya, so sebenarnya program ni adalah program yang kali ke-6 kita buat. Program ni adalah program yang kali ke-6 saya dan bersama dengan MaxCash Team. MaxCash Team tak nampak lah. Saya saja yang keluar. So sebenarnya di belakang, di tabir ni ada team kita yang bantu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tanya berapa ramai yang kali pertama join. Ini sebenarnya program yang kali ke-6 dah kan? Ada juga yang WhatsApp dekat kita punya team cakap, cikgu ini program ni berbayar ke free sebenarnya? Dah 6 kali dah buat. Program ni dah 6 kali dah buat free. Duk tanya lagi kan? Duk tanya lagi, bayar ke free? Yalah, baru first time. Kalau first time dia tak tahu apa benda kan? Apa benda malam ni macam mana ni? Nak tahu dia, tengok. Kalau ikut macam yang siri yang kelima paling ramai, siri yang kelima baru-baru ni 3,200 orang join. 3,200 join memang macam nak pecah. Okay, lepas tu lepas habis anak-anak dah habis ujian malam ni, buat exam malam ni, ujian diagnostik CPKS malam ni, nanti jangan lupa untuk ambil gambar, boleh? Ketika anak tengah buat tu, ambil gambar. Mak ayah tolong ambil gambar, itu peranan mak ayah. Okay, bagi motivate, nanti akan tahu macam mana keadaan dia. Motivate, kalau anak down, motivate dia, bagi dia naik. Kita akan buat bila habis lebih kurang dalam 20 minit macam tu. Bila dah habis, nanti share result, ambil gambar. Sebab dia bila dia habis jawab, dia akan keluar terus result, ranking berapa semua keluar. Okay, so ambil gambar cepat-cepat yang tu. Lepas tu nanti share dekat Facebook saya, boleh-boleh? Share dekat Facebook. Nanti saya bagi link, komen dekat situ. Nanti saya tengok result anak tentera berapa. Kalau ramai suka, nanti kita buat lagi. Boleh-boleh? Okay. Okay, kalau cikgu tengok dekat sini first time. Oh, ramai juga yang first time. Berapa ramai lagi yang first time? Siapa yang first time? Tolong komen. First time. Ada tak yang first time lagi? Ui, first time. Puan Hanim. First time. Okay. Cikgu, saya ibu kepada Rohini lebih perak kali pertama. Join anak saya, cikgu. Okay. Okay, student cikgu ada tak sini? Student MaxCash. Mana student MaxCash? Student class tuition online MaxCash. Ada tak join malam ni? Sebab saya dah bagi arahan kat dia orang ni, wajib join ni kelas saya. Semua budak student kelas saya wajib join ni. Tapi saya tak tahu dia orang join ke tak malam ni. Ke takut? Sebab dia orang memang macam student saya memang lagi intensif saya bagi every week. Every week ada, tak kira. Kita bagi depan setiap minggu. Okay, so ada tak student MaxCash dekat sini? Ramai juga first time sini ya. Saya tengok sini, tak pernah join MaxCash Tak pernah join apa-apa program MaxCash Program CV tak pernah, program seminar tak pernah. Dah banyak program yang kita buat ni. Kena follow lah Nak tahu kena follow. Follow Facebook saya ataupun follow di Telegram saya. Okay. Sambil-sambil tu saya akan share dulu. Okay. Boleh nampak tak sini Boleh nampak kan? Okay. Cuba tengok dia punya tu dia punya link. Oh, dah ada 600 orang dah, saya tak perasan
Dah ada 658 dah yang masuk. Okay, mungkin yang live sekarang ni, yang tengah live ni tak ramai sangat. Live mungkin dalam 300 orang sekarang ni. Tapi yang dah masuk dekat ni sekarang ni dah masuk 666. Okay, masuk dulu, masuk dulu. Okay, siapa yang belum masuk, tolong masuk cepat-cepat. Dia punya code ada kat situ. Masuk joinmycoach.com/pro. Masukkan dia punya code. Code pun saya dah bagi kat situ. Okay, siapa yang tak ada boleh ambil dekat bahagian chat ni. Saya bagi juga dekat bahagian chat di YouTube. Okay, peranan mak ayah malam ni senang saja. Okay, tolong ambil video ataupun ambil gambar keadaan anak. Lepas tu motivate anak-anak. Okay, motivate dia. Macam mana nak motivate? Nanti dia akan keluar spontan. Jangan risau, duduk sebelah je. Okay, insyaAllah tak ada yang tidur malam ni. InsyaAllah. Sebab ramai kata kelas online boleh ke cikgu? Anak saya tak fokus. Anak saya ni cepat ngantuk. Ada yang join kelas online lepas tu tidur. Kan? InsyaAllah malam ni dia orang tak akan tidur punya. Mustahil dia akan tidur. Hilang ngantuk tu. Sekejap lagi tengok. Okay. Walaupun ada juga yang mak ayah kata, cikgu boleh ke anak saya ni duduk? Dia boleh ke dia belajar dalam kalau belajar ramai-ramai? Tengok ni 600 orang. Tak ramai lagi ke? Boleh. InsyaAllah. Dengan cara yang betul. InsyaAllah dia, kita boleh bantu dia. Okay. Kita tunggu sekejap. Ada lagi yang belum masuk. Dan daftar 1000 ni. Ke dia orang belum dapat link. Saya refresh sekejap Tunggu. Okey, kalau anak dah masuk, minta mereka tunggu saja. Tunggu sekejap. Okey, tunggu dulu. Okey, semua dah masuk. Alright. Okey, sambil-sambil itu tuan-tuan dan puan-puan siapa yang ada masalah tak boleh masuk, tolong komen dekat YouTube ni. Ada yang tanya ni, siapa ni? Puan Hazlina, boleh guna calculator tak? Tak boleh lah. Okey, kalau guna calculator tak capai lah objektif tu. Okey, soalan ni soalan yang mudah-mudah kita bagi. Dia orang tak boleh guna calculator. Pakai kertas kosong. Ambil pen, ambil kertas kosong, semua keluar siap-siap. Okay, kita tulis dekat sini. Saya tulis sini. Program kita akan start pada pukul. Program akan bermula secara rasmi jam 9. Okay, saya akan bagi masa 5 minit lagi. 9-5 minit lah. Okay. Okay, ikut masa saya. Ikut masa saya. Okay, kita bagi masa tambahan. Siapa yang belum masuk, boleh masuk. Okay, link ada dekat depan. Saya dah bagi itu. Boleh guna klik link itu. Okay, ataupun juga boleh dekat tengok dekat bahagian komen di YouTube ni. Okay. Dah 700 lebih dah masuk ni. Okay, tunggu dulu Siapa yang dah masuk, tunggu dulu Tunggu. Okay. Start ni saya yang akan tekan. Tunggu saya start. Bila klik start tu, kita mula. Kita nak bagi masa dia semua orang serentak 9-5 minit. 9-5 minit. Boleh-boleh? Jadi ada masa 5 minit, masa-masa kecederaan orang panggil. Masa-masa kecederaan ni minta anak hafal. Sifi apa yang dia paling lemah? Sifi 8. Hafal sifi 8. Okay. Okey, siapa ni? Puan Fariza. Okey, Puan Fariza. Perlu bantah macam mana nak masuk kuis? Saya tak boleh masuk. Okey, cara dia Puan Fariza, klik link ni. Okey, saya bagi link dekat bahagian chat. Okey, sekarang Puan Fariza tengok dekat YouTube link. Saya dah bagi. Ha, link dia macam tu. Klik je link tu. Kemudian masuk kod. Okey. Siapa ni? Okey. Sifir 7 tak dapat sangat ni. Okey, abang awak. Okey. Nak tahu anak tuan-tuan dan perempuan sebab ada ramai parent kata ni, cikgu belajar ramai-ramai boleh ke anak-anak saya ni apa, cepat hilang fokus, dia cukup mengantuk, ada yang tidur dalam kelas online, kelas PDPR apa benda lah kan. Tak apa, bagi dia masuk. Sebab tu saya kata bagi dia masuk dalam program ni dulu. Sebab
program ni dia ada aura dia lain macam sikit. Walaupun first time join, aura dia lain macam, insyaAllah. Sebab dalam program ni sekarang ni ada pelajar Max Cash, ada juga pelajar yang luar. Okay. Asalnya saya memang nak buat untuk pelajar Max Cash saja. Tapi saya rasa macam sian juga kan. Tak apalah, bagi jugalah, open juga. Untuk pelajar Max Cash memang kita buat selalu. Untuk pelajar luar ni yang tak pernah join, first time, saya tengok tadi ramai komen first time. Kita nak bagi dia rasa. Haa, jom. Rasa sama-sama. Rasa dia punya aura tu macam mana. Belajar matematik dalam keadaan anak rasa best, rasa teruja. Alamak, bateri nak padam ni, mana saya punya. Okay, sekejap lah. Ya, tak ada apa. Okay. Oh, nasib baik saya tengok. Bateri pula habis. Okay, tuan-tuan dan puan. Kenapa saya minta bergerak ni? Dah sampai 1000 ke? Dah cecah 1000 ke belum? Kita akan bermula lagi 3 minit. Siapa yang sedang bersama dengan saya, kita akan bermula lagi 3 minit. Sekejap lagi. Okay. Ni siapa ni? Anak saya menangis sok mok. Okay, okay. Jom kita tengok. Nanti diorang nangis ke, mereka teruja ke, apa ke. Nanti mak ayah, peranan mak ayah ambil gambar. Wah, dah 1000. Seribu dah. Okay, okay. Not bad. Okay. Sampai nombor apa yang akan dapat hadiah. Okay, malam ni mak ayah kena bagi hadiah. Mak ayah tentukan hadiah apa nak bagi dekat anak-anak. Bagi tahu dekat anak, siapa dapat nombor 1 sampai 10, 10 ke bawah daripada 1000 orang ni. Bagi hadiah. Okay. Dah 1040 eh. Okay, kita akan bermula 9.5 minit. So sekarang ni pukul 9, ikut masa cikgu eh. Ikut masa saya, ikut masa cikgu. Okay, adik-adik sekalian, mak ayah, tolong bagi tahu pada anak-anak semua, okay, cikgu-cikgu, tolong bagi tahu ke anak murid semua, get ready. Kita akan bermula tepat pukul 9.5 minit. Saya akan tekan start. Lagi, ada masa lagi ni. Ada lagi 3 minit lagi. Okay, siapa yang tak ada link tu, saya dah bagi link dekat. Ada link. Saya letak dekat chat. Apa ni? Sifir anak saya dah macam cik small. Kejap ingat, kejap lupa. Okay, tak apa. Itulah tujuan dia kan. Malam ni lah kita nak buat. Itulah tujuan dia. Okay, kita ada lagi masa-masa kecederaan 1 minit lagi saja. Siapa dah ready? Komen ready. Siapa ready, komen ready. Dah ada 1120 orang dah eh. 1120 orang dah. Okay. Siapa ready, komen ramai-ramai, komen ready. Malam ni, siapa yang dah tak sabar, dah ready, komen ready. Cepat, komen ramai-ramai. Okay, mak ayah tolong ambil gambar, tolong ambil video. Okay, padahal motivate anak-anak, boleh-boleh. Okay, kita akan mula lebih kurang 15 saat saja lagi. Cikgu akan tekan start. Apabila tepat pukul 9.5 minit, cikgu akan tekan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bapa saya pula yang debar. Siapa yang rasa debar? Siapa rasa debar, komen debar. Okay, okay. Tak tidur malam ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, get ready ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kat handphone dia keluar eh. Dia keluar nombor kan? Okay. Kita bermula sekarang. Okay. Okay.
Cuba tengok dekat skrin, kita sudah pun bermula daripada sekarang. Lebih kurang 20 minit. Okey, Nizam pun siaplah. Mama dah janji nak pergi ada, kena cari. Okey. Okey, Puan Atun, bagi janji apa? Siapa dapat nombor satu? Satu daripada 1,000. Oh, hebat ni. Siapa dapat nombor satu daripada 1,000 orang? 1,000 lupa sekarang. Oh, bukan senang ni eh, nak kumpul 1,000 orang kan. Mana nak pernah join program 1,000 orang join? Okay. Dia ikut internet masing-masing eh. Kalau dekat handphone masing-masing okay, dia okay lah eh. Dia ikut internet. Yang saya ni memang lah. Saya punya ni sebab ramai. Tapi nanti saya refresh dia akan okay. Lebih kurang 20 minit kita akan mula nanti. Saya refresh sikit. So dekat handphone semua okay kan? Dia keluar macam ni kan? Dia keluar cantik saja, betul-betul? Oh, Abdul Rahman. Sekarang ni Abdul Rahman duduk di atas. Okay, sekarang ni not bad juga ah. Dia punya ketepatan dia hampir 93%. Wow. Okay, siapa yang ada masalah ke apa ke, boleh komen dekat bahagian chat eh, cikgu baca. Jadi mak ayah yang tengah bersama dengan saya malam ni, mak ayah, cikgu eh, biarlah anak tu buat kan, sambil-sambil tu motivate dia, okay. Boleh komen dekat sini. Kalau ada soalan boleh tanya dekat bahagian chat ni. Saya layan. Okay. Tak apa kan, yang kalau nampak tu dia tulis apa tu, reconnect apa semua tu, tak apa, biar je. Okay. Ini dekat saya punya screen je dia keluar macam ni. Tapi sebenarnya dekat tuan-tuan punya handphone okey kan? Dia keluar okey. Kalau dekat handphone semua okey, dia keluar macam ni kan? Betul kan? Dia keluar macam ni kan? Alamak, dari mana mana ni? Tuan, Awi. Lain internet tak okey ni, daripada mana? Duduk kampung nak buat macam mana kan? Nasib lah nak buat macam mana kan? Kita cubalah, kita cuba. Bersemangat dia bila tengok point. Apa nyamuk ni? Saya laju, Adelia. Okey. Cayuk alam nangah. Okey, ini kalau anak ramai syok ni. Siapa yang anak ramai? Siapa yang anak dia lebih daripada seorang yang join malam ni? Ada tak? Mak ayah, cikgu ke? Yang anak-anak ada 2-3 orang. Mungkin ada seorang satu tablet dia orang tengah main sekarang ni. Tolong ambil gambar eh. Kan? Kalau ramai ni mesti seronok kan? Soalan hari ni dia soalan semua sekali total ada 150 eh, 150. Ada tak anak ramai? Mak ayah yang anak ramai ada tak? Mesti seronok sebab saya dulu keluarga saya keluarga besar. Saya 10 orang adik beradik. Masa saya ni membesar tu kita 10 orang beradik memang rumah memang meriah. Rumah memang meriah. Sebab kita keluarga besar. Memang benar dia selang pula rapat-rapat ada setahun ada dua tahun. Mungkin ada juga di kalangan tuan-tuan perempuan ni, mak ayah, cikgu, anak-anak ramai. So buat program macam ni dia akan rasa macam dia akan bersaing kan, dia akan best sikit eh. Okay, saya refresh sekejap. Sekarang ni kalau saya tengok dekat sini Abdul Rahman. Okay, saya tengok dekat sini. Oh, Lishan nama dia. Lishan. Okay, ni siapa ni? Ni Puan Nur Iman Shakira. 4 orang join. Wah, ini memang best.
Oh, ini memang best. Okey. 4 orang join. Banyak tersalah kan. Nasiblah kan. Aduh, salah tukar kan. Saya seorang. Okey, seorang tak apa. Seorang dia join macam nilah eh. Tumpang arwah orang lain. Tumpang arwah kawan-kawan. Saya dua orang join. Okey, lagi. Anak saya dua orang. Okey. Anak Prat sebab tu salah tengah kopi. Betul. Saya membuatkan Prat. Ha, yes. Sengaja. Tu memang sengaja kan? Saja buka bagi kuat sikit. Saja ni saya buka dia punya muzik bagi kuat sikit kan? Ajay, seorang student Cikgu Nur Rizal. Oh, okey, student Cikgu Nur Rizal. Alright. Student Max Cash. Saya ambil makan. Saya sambil makan Mati. Oh boy, senang sangat. Dua orang, okey. Okey, tuan-tuan, puan-puan, malam ni siapa yang paling jauh daripada mana? Ada tak daripada luar negara? Sebelum ni ada yang datang daripada apa ni Arab kan? Saudi Arabia. Jauh sangat tu. Nak balik tak boleh. Duduk kat Arab Saudi, tersangkut kat sana kan. Jadi join program sebelum ni lah. So siapa yang paling jauh untuk program kali siri yang ke-6 ni paling jauh daripada mana kan? Sabah Sarawak ada kan? Okay, sambil-sambil tu mak ayah saya baca komen eh. Sampai 4 orang meriah ha ya. Anak saya 3 orang yang join. Wah, 3 orang pun best juga eh. Mari. Santos Lation. Apa ni? Dream Abdul Rahman, Muhammad Hamka, Muhammad Haikal. Oi. Kalau ni. Sekarang ni serentak ramai-ramai tekan. 1000 lah tekan serentak. Dia tak dapat ni. Okey. Saya seorang je. Okey. Saya ada pula seorang. Mak ayah jangan duk jawab pula. Okey? Duk tengok geram sangat kan, duk tengok anak duk salah duk terkepir-kepir kan. Mak pula pergi tolong jawab, jangan jawab. Tak pun lagi mak guna handphone sendiri pula pergi masuk. Tak payahlah eh. Nanti dia ganggu ranking pula. Jadi mak ayah tak payahlah pergi rasa seronok pula kan. Nak juga join. Sudah. Nanti dia kacau ranking pula. Dekat je Selangor. Okey, cikgu pun sekarang ada kat Selangor. Okey, bangi je. Okey, Puan Rana bangi. Ya, saya pun bangi juga Puan Rana. Sekarang saya ada kat Section 3 bangi. Tapi Max Cash kita punya HQ office dekat Shah Alam, Section 7. Rumah saya dekat Section 3 bangi. Tapi office Max Cash Section 7 Shah Alam. Ni apa benda ni? Okay, kita refresh sikit. Okay, Zana ada pun okay puan daripada Terengganu, Putrajaya. Kenapa dia komen banyak sangat cepat sangat ni naik? Memang meriah satu rumah. Aku. Kenapa mama macam rasa nak tunggu ambil periksa? Okay, saya dua orang join. Sungai Petani. Oi, jauh ni Sungai Petani Kedah. Apa ni? Okay, tak apa eh. Dekat saya punya ni, dia punya ni tak apa eh. Saya punya apa ni? Kalau tengok dekat skrin saya kan. Sebab dekat handphone okey je eh? Dekat handphone tuan-tuan dan perempuan dia okey. Sekarang server ni dia tak boleh nak running sebab ramai.
Anak saya seorang, Amin Najwa. Okey, ni siapa ni? Dari Kem Batu 10 Kuantan. Yang sekolah 5 orang. Oi. Ramai juga ni. From Terengganu. Oh, anak saya 3 orang join Kuantan. Misal itu saya ni asyik. Okey, jangan diorang baling sudah. Kan? Jangan duk baling sudah. Okey. Dia sungguh beluran Sabah anak seorang. Oi, jauh ni puan. Dia sungguh. Pak Rida daripada Japan. Ai, jauh sangat ni betul ke daripada Japan? Japan betul ke Japan tipu ni? Seronok tengok. Okey. Gabrak tengok anak mengajar. Okey, ha, kejar. Bagi motivate. Ha, ini tugas mak ayah. Eh? Tugas mak ayah. Bagi motivate kat diorang. Kalau diorang moral tengah down, terang kan. Okey. Cuba. Ini siri yang ke-6. Tengok. Daripada 1,000 orang dapat nombor berapa. Bukan senang ni. Eh? Kalau dapat nombor 300, dapat nombor 500 pun hebat lah. Nombor 500 pun masih lagi hebat. 500 daripada 1,000 orang. 1,000 berapa ni? 1,300. Eh? 500 daripada 1,365. Ha? Nanti bila siri yang ke-7 pula nanti, ha, check result dapat nombor berapa pula. Okay. Ha, ini siri yang ke-6. Okay. Kali yang ke-6. Nanti kali yang ke-7. Tengok dapat nombor berapa pula. Improve. Hujung tahun nanti, objektif dia, hujung tahun nanti, semua orang 1,000 ni hafal CV. Boleh? Kan? Kadang-kadang saya pelik tau. Dalam kelas saya, darjah 6, saya mengajar. Saya mengajar darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Untuk kelas darjah 6, bila saya mengajar, ada juga yang tak hafal CV. Kadang-kadang saya fikir, dia pelik je budak ni. Saya kebil-kebil, saya fikir. Apa yang dia buat lah masa darjah 1 sampai darjah 5 dulu? Kenapa? Macam mana dia boleh tak hafal sifir ya? Kalau setiap tahun hafal satu sifir pun rasa-rasa masa darjah 6 dah hafal dia semua sifir kan? Tapi tak boleh nak hafal sifir. Sebab apa eh? Salah satu sebab tuan-tuan dan perempuan, kenapa anak kita tak boleh hafal sifir ialah disebabkan oleh suasana tak ada. Suasana tak ada. Itu je. Dengan suasana, dengan cara yang betul, dengan teknik yang betul, dia boleh hafal sifir. Sebenarnya saya ada share macam mana cara untuk kita bantu anak kita hafal sifir. Ada saya buat video, boleh tengok dekat YouTube saya. 5 cara macam mana cara nak bantu anak menghafal sifir. Saya ada share benda tu. Boleh tengok balik eh, tengok video ataupun tengok di Telegram saya. Saya kongsi sikit tuan-tuan dan perempuan eh, sebab sifir ni, kalau kita nak anak kita hafal sifir, dia mesti kena mulakan di segi tertib dia, kita mesti kena bantu anak hafal sifir dulu. Jangan fokus pada teknik. Saya tengok dekat Facebook lah, banyak ramai orang share macam-macam teknik. Teknik jari, teknik, tapi macam-macam teknik tu. Teknik jari, teknik kotak, teknik apa lagi, teknik gigi, teknik congat, macam-macam teknik tu tuan-tuan dan puan-puan. Teknik ni, dia masalah dia ialah dia tidak konsisten. Tak ada satu teknik pun yang konsisten. Maksud dia, bila nak hafal sifir 2, cara dia macam ni. Nak hafal sifir 3, cara dia macam ni. Nak hafal sifir 8 macam ni. Nak hafal sifir 9 macam ni. Jadi, anak akan pening sebab ada banyak teknik. Okay? Sebab tu, dari segi tertib, cara yang betul ialah mesti kena bantu anak hafal sifir dulu. Cuma, nak hafal sifir ni, dia ada teknik dia juga. Ada cara dia. Boleh tengok dalam video yang saya tunjukkan. Ada 5 cara macam mana cara untuk kita bagi anak hafal sifir. Salah satunya adalah kita mulakan hafal, kita bantu anak hafal sifir. Kalau anak mencontoh darjah 2, darjah 3 masih lagi tak hafal sifir. Darjah 4, darjah 5 tak boleh dengan hafal sifir. Kita bantu anak hafal sifir dengan cara pilih-pilih sifir dahulu. Gunakan sifir yang mudah dulu. Apa sifir mudah? Sifir 1, sifir 2, sifir 5, sifir 10, sifir 11. Mulakan yang sifir ni dulu. Jangan ikut turutan. Siapa yang kata kena ikut turutan? Untuk anak hafal sifir tak mestinya ikut turutan. Tak perlu ikut turutan. Lepas sifir 2 mesti sifir 3. Lepas sifir 3 mesti sifir 4. Siapa yang kata? Kan? Sebab tu dia ada cara dia. Macam tu. Ini untuk hafal sifir. Kemudian bila kita dah guna, ada 5 cara saya kongsikan tu. Kalau lah guna 5 cara tu pun tak boleh juga.
bila tak boleh, mungkin ada juga setengah sifir yang dia masih lagi tak ingat. Baru kita guna teknik. Sebab teknik tak konsisten. Teknik 5 lain, teknik 9 lain. Katalah dia tak boleh hafaz sifir 9. Baru kita guna teknik. Macam mana cara nak hafaz sifir 9? 4 darab 9, anak tak ingat. 4 darab 9 berapa? Cakap kat anak, sebelum nombor 4, nombor apa? Sebelum nombor 4, nombor 3. 3 kena tambah berapa dapat 9? 3 kena tambah 6. That's why 4 darab 9, 4 darab 9 dapat 36. Faham? Kita tu guna tolak, kita guna tambah. Tolak tambah je. 8 kali 9 berapa? 8 kali 9. Sebelum nombor 8 berapa? Sebelum nombor 8, 7. 7 kena tambah berapa dapat 9? 7 kena tambah 2. Sebab tu, 8 kali 9, 72. Yang ni teknik. Ini kita sebut teknik. Okey? Tetapi kalau kita nak ajar 100% kepada anak dengan teknik, dia tak boleh kita perkenalkan teknik kepada anak yang baru nak belajar hafal sifir. Tak boleh. Tak sesuai. Pada saya tak sesuai. Sebab dia tidak konsisten. Sifir 9 cara lain. Sifir 8 cara lain. Sifir 7 cara lain. Dia ada cara, setiap cara. Jadi cara yang betul adalah kita bagi dia hafal dulu. Ada 5 cara kita bagi dia hafal. Kemudian ada setengah sifir yang dia masih lagi tak hafal. Baru kita guna teknik. Boleh? Dan secara overallnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk bantu anak kuasai matematik, dia perlukan suasana. That's why saya selalu buat program-program macam ni. Program-program macam ni untuk bagi ada suasana. Suasana tu akan bantu anak kita. Takkanlah anak tengah tidur. Takkan anak tengah mengantuk sekarang ni. Tengah jawab ni dia mengantuk ke? Pelik sangat. Ada tak anak tengah mengantuk sekarang? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada kan? Sebab ada suasana. Walaupun tengah ramai gila tengah belajar ni. Ramai-ramai ni belajar ramai-ramai ni. 1400. Ada dekat sekolah pun belajar. Kat sekolah pun tak ramai macam ni. Betul tak? Ada tak PDPR kat sekolah sampai 1400 orang belajar? Tak ada kan? Kan? Belajar 50 orang pun bising orang kan? Tak boleh nak kawal pening kepala dah kan? Ini 1400 orang tapi dia rasa macam best sebab kita bentuk suasana. That's why benda macam ni, kalau anak rasa macam kita nampak anak macam malas-malas, tak minat, tak fokus pun semua, kita kena create suasana. Bagi ada suasana. Ataupun kalau kita tak mampu, kita cari orang yang boleh create program tu. So macam ni lah. Join program ni. Sampai hujung tahun nanti insyaAllah. Semua hafal sifir. 1400 orang insyaAllah hafal sifir. Boleh? Okey, dia jadi gelabah pula. Okey, saya masih baca sama-sama tu, saya baca komen . Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang pukul 9.23, kita akan off pada 9.40. Lebih kurang lah 9.40. Okey, siapa yang dah nanti tolong bagi feedback dekat sini . Kalau anak dah jawab, nanti tolong bagi dekat feedback dekat saya punya Facebook. Boleh? Share dekat Facebook saya. Boleh-boleh? Tu dia. Okey, saya tulis dekat sini. Nak diam. Dah. Ya, mohon. Okey. Siapa mak ayah yang dah, anak-anak dah habis jawab tolong bagi feedback boleh? Tu saya juga share dekat Telegram saya. Okay. Okay, kalau ada yang dah siap tu, tolong bagi share dekat saya punya Facebook. Okay, share. Dekat sana. Kita akan tamat pada pukul lebih kurang lagi 10 minit lah .
Jadi kalau nak join lagi boleh lagi tu. Kalau anak dah habis, kalau nak join lagi boleh lagi. Okey, sama ni. Rank salah dua. Okey, salah dua. Okey. Dan saya buat dalam apa tiba-tiba dia tulis all dan dia tulis situ 15 semua sekali. Aih, macam mana tu? Kalau ia keluar error ni sebab internet lah, internet masing-masing lah. Sebab dia dia bergantung pada internet masing-masing. Oh, siapa ni? Ranking ke 15. Wow, ranking ke 15 masih lagi okey eh. Oh, 15 per 1400. Okey lah, okey sangat. Salah now, okey. Nak tak apa kat Telegram untuk pilih Telegram Max Cash? Kalau Telegram eh. Kalau Telegram. Ya, yeah, cikgu share dekat eh. Kalau Telegram, cikgu share dekat komen yang tu. Okay. Ah, yang ni, kalau Telegram yang ni. Parenting Mac, cikgu Rajai. Tapi masuk ke Facebook saya lah eh, senang sikit sebab boleh share. Kalau Telegram nanti dia banyak sangat kan, kat Facebook nanti dia boleh letak dekat bagian komen dia. Senang cikgu nak tengok dekat situ kan, tengok result eh. Share feedback. Wow, dan hampir dah 150. Okey. Kita akan tamat lagi 5 minit eh. Cikgu akan tutup pada pukul 9.35. Jadi ada lebih kurang dalam 7 minit lagi. 7 minit. 9.35. Okay. So kalau siapa yang dah habis, tolong bagi feedback dekat situ. Yupla / Facebook Cikgu Rajai Ali. Masuk dekat situ. Tolong komen ramai-ramai dekat situ. Boleh-boleh? Nanti saya minta tim untuk hantar dekat WhatsApp juga link ni. Okay, secara spontan eh, yang tengah live bersama dengan saya malam ni, mak ayah, cikgu semua, tolong komen dulu result anak dapat nombor berapa kat sini. Dekat sini komen je nombor berapa ranking. Ranking 97. Oh, okay, okay. Terbaik sangat. Okay, salah berapa ni eh? Kalau ranking 97 ni salah berapa? Jawab nak cepat, careless bila jumlah. Siapa dapat nombor 1 eh? Anak siapa dapat nombor 1 sampai 10? Tolong komen sekejap. Nanti saya highlight kan. Okay. Anak siapa dapat nombor 1 yang pandai sangat tu? Cuba komen sikit. Okay, nombor 75 pun masih lagi okey sangat. Ni 14, terbaik ni, 14 terbaik. 75 pun terbaik, dapat nombor 500 pun terbaik kan, 1400 orang. Enjoy. Tunggu sekejap. Line slow hujan di sini, okey. Ranking 10. Wow, ranking 18. Okay, jangan lupa untuk share eh, dekat saya punya bagi feedback dekat tu Facebook Cikgu Rajai Ali, boleh? Facebook saya. Ramai-ramai post dekat situ. Nanti cikgu baca lah malam, nanti cikgu tengok eh, scroll. Nanti saya komen dekat situ. Okay. Dah buat 94%. Siapa yang rasa macam program ni best dan patut diteruskan? Kalau ramai yang rasa macam best, rasa suka, nanti kita buat lagi. Boleh? Okay. Ada tak yang rasa macam patut kita buat lagi?
Hubs. Mak ayah yang tengah tonton bersama dengan saya ni, so kalau tengok anak-anak jawab tadi tu, dia orang rasa macam mana? Tolong bagi feedback dekat saya punya Facebook tu. Okay, kalau saya tengok, saya baca nanti, kalau ramai anak-anak suka, seronok, teruja pun semua, insyaAllah kita buat lagi. Kalau tak seronok, kita tak boleh buat, kan? Kan? Ha, kita buat skala besar lagi. Oh, ini 1400. Ini pun sebenarnya saya tak war-warkan pun dekat Facebook saya. Facebook Cikgu Rajat, Facebook personal saya tak bagi tahu. Ha, dekat situ Facebook saya tu follower dia ramai, 68,000 kan. Bagi kat situ rasanya lagi ramai malam ni. Tapi saya macam tak nak lah buat dia diam sikit. Untuk malam ni buat dia diam sikit. Okay, saya cuma minta team saya saja untuk macam apa ni, WhatsApp lah kepada yang yang pernah beli buku, yang pernah join kelas online, yang pernah join program SK sebelum-sebelum ni. Okay, WhatsApp dia orang je. Dekat Telegram pun sebenarnya saya tak share ni, malam ni punya program ni, dia orang tak tahu ni. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada juga dalam Telegram Cikgu Rajat Ahli Parenting tu, saya tak beritahu, saya tak wawarkan dalam Telegram tu. Kalau saya wawar dalam Telegram tu, saya rasa malam ni nanti lagi dahsyat ni malam ni. Mesti meletup ramai sangat eh? Sebab tu malam ni saya just nak buat santai, saya suruh team saya je. Okay, korang pergi WhatsApp dekat semua yang pernah join program. Jadi dapat 1400 orang. Ni pun dah ramai. Tapi akan datang untuk yang Julai, insyaAllah kita akan buat besar. Yang tu besar. Hampa semua kena ready. Mesti kena join. Okay. Okay, memang patut dia suruh. Okay, insyaAllah kita teruskan nanti. Siapa yang dapat nombor 1, nombor 10 ni? Ada tak anak yang tak nak join? Mula-mula dia tak nak join. Ha, tapi kalau lepas sekarang dia dah join ni, dia rasa macam nak join lagi. Ada tak? Kutlah kan? Ada anak lah, dia kadang-kadang parent kan? Yang WhatsApp dekat team lah, anak saya malas cikgu, benda-benda macam ni dia tak suka. Tapi tak apalah, tengoklah nanti kalau saya rajin, saya join. Ha, ada tak? Kan? Yang cakap yang WhatsApp team saya macam tu, ada tak yang join sekarang malam ni? Anak saya tak suka program macam ni, dia cepat ngantuk, cepat tidur lah apa semua kan. Ha, saya kata tak apa, join dulu. Dia takkan tidur, saya kata, takkan tidur. InsyaAllah program yang Maskan buat takkan tidur punya. Tidur juga ni, pelik ni, kena azan sikit kot kat telinga kalau dia tidur juga. Okay, bagus, teruskan. Okay. Ranking 130. Okay, sambil-sambil tu kita akan off lebih kurang lagi 2 minit eh. Nanti saya akan tengok dekat saya punya data lah. Tengok siapa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tahu terus kan, siapa yang dapat. Bila habis tak nak jawab tu, dia boleh tahu terus kan, result kan. Jadi saya tak perlu show lah, sama juga. Okay, sama je kalau saya show pun. Okay, sepintas lalu kat sini saya nampak Santos Pillai, nombor 1, Muhammad, nombor 2, Zarif Amal, Negation, Dream, Amar, Muhammad Adi Firhan, Abdul Rahman. Ha, ni yang top 8. Okay, yang berada di atas malam ni. Okay, lagi beberapa saat, 10.09.35. Saya akan tutupkan dia. Okay, ranking, macam mana nak tengok ranking ni, dia lepas jawab tu kan dia terus keluar result kan, puan kan? Dia terus keluar result ni, sebab tu ramai yang komen ni, keluar result. Okay. Ada yang bersama saya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Yang bersama dengan saya malam ni. Okay, sekejap lagi jangan lupa untuk share dekat apa ni. Siapa yang nak jawab, boleh teruskan jawab eh. Siapa yang nak jawab, boleh teruskan jawab lagi. Kalau anak-anak nak jawab, boleh bagi dia orang jawab sampai habis dulu. Saya tak tutup lagi, jadi boleh guna lagi.
Okey, siapa yang dah jawab? Oh ni ramai ni. Dapat nombor berapa ni? 279. Masih lagi okey puan. Ha? Daripada 1500 dapat nombor 200. Hebat apa? Kan? Nanti program ni program yang ke-6. Program ke-7 nanti kalau sekarang dapat 270, nanti bagi dia improve. Bagi dia dapat nombor, letak satu sasaran. Letak satu sasaran. 150 ke? Lepas tu top 10. Kalau siapa dapat top 10 bagi hadiah. Cakap macam tu kat anak. Kan? Okey, kita ucapkan tuan-tuan dan puan-puan, kita ucap tahniah kat semua sekali. Cikgu, saya nak ucapkan ya, cikgu nak ucapkan, saya nak ucapkan tahniah pada semua sekali yang join program malam ni. Eh, mak ayah, cikgu, cikgu, yang cikgu pun ramai juga yang pulun WhatsApp dekat grup sekolah, grup ni kan tanya, boleh tak cikgu ni saya nak share dekat anak murid saya ni? Boleh share. Oh, kalut ke, kelam kabut ke. Pagi tadi kan, kelam kabut. Yang petang tadi, program malam kan. Petang tadi pun ada lagi ni, kelam kabut. Saya tengok WhatsApp, pendaftaran masuk, deru-deru masuk, berderu-deru masuk. Itu yang dapat 1000 lebih kan malam ni. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa ini program sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, program macam ni saya rasa dia akan membentuk suasana. Kita perlu create suasana tu lebih kerap sebenarnya. Kalau kita boleh buat, cuma saya tak bolehlah nak buat kerap sangat sebab saya ada kelas kelas online MaxCash punya. Memang kita akan buat kelas setiap minggu. Itu kelas saya, memang saya dengan team MaxCash lah, kita buat setiap minggu. Jadi adalah masa yang free macam ni, macam hari ni malam ni saya free, saya buat lah. Untuk yang pelajar yang tak join MaxCash, insyaAllah saya cuba. Saya cuba tengok masa, doakan saya ada kesihatan yang baik. InsyaAllah saya buat mungkin sebulan sekali kot. Tengoklah sebulan sekali. Sebelum ni kita buat 2 bulan. Mula-mula saya mulakan 3 bulan. Lepas tu saya kerap jadikan 2 bulan. Lepas tu sekarang dah jadi sebulan. Okey lah kan, sebulan sekali kan. Nak buat every week tak boleh lah sebab pelajar di MaxCash untuk kelas online MaxCash pun ramai sekarang ni. Sekarang pun dah ada dalam 3,000 orang. Jadi kita terpaksa bagi-bagi jadual. Saya punya team terpaksa bagi jadual. Dia orang susun saya punya jadual. Saya ikut je lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa untuk program MaxCash kelas online kita malam ni, saya rasa sampai di sini sahaja. InsyaAllah kalau ada umur, ada rezeki, kesihatan kita panjang, kesihatan kita baik, InsyaAllah kita jumpa lagi pada next program untuk siri yang ni ke-6, 7 pula. Sasaran kita apa ni? Objektif kita apa ni? Impian kita apa? Visi kita semua sama. Boleh? Kita jadikan visi kita visi yang sama. Tak kira lah daripada mana pun. Tak kira lah daripada pusat tuition mana, sekolah mana, belajar dengan cikgu mana. Tak apa. Kita satukan dekat sini. Kita satukan dalam program MaxCash hari ni. Visi kita hujung tahun semua 1,500 yang join tadi semua kena hafal sifat. Boleh-boleh? Okay? Boleh-boleh? Okay. Jumpa lagi pada bulan depan. Jadi mak ayah tolong ambil gambar, tolong share feedback. Saya nak baca feedback. Saya suka baca feedback. Komen-komen di tu, letak dekat feedback saya YouTube lah, Facebook Cikgu Raja Ali. Okey, boleh tak? Letak dekat komen situ eh. Okey. So kalau saya baca komen ni sampai pukul 12 tak habis. Okey, sebab banyak ni komen ni. Kalau saya baca ni sampai pukul 12 tak habis. Okey, apapun tuan-tuan tak kisahlah dapat berapa pun, tahniah sangat-sangat. Okey. Apapun tak kisah. Tahniah sangat-sangat sebab dapat join program malam ni. Okey, tahniah semua anak saya Angel. Saya akan nak buat lagi, insya-Allah kita akan buat lagi. Okey. So tolong komen dekat Facebook saya. Okey. Okey, bye-bye semua sekali. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey. Jangan tak tidur. 'Kay, mana saya punya? Okay, saya buka video satu. Kelas Tuition Online KTO Premium merupakan sebuah program tuition mingguan matematik secara online. KTO Premium ini dijalankan secara live melalui aplikasi Zoom di mana pelajar boleh berinteraksi dengan guru.
JTO Premium menekankan teknik mudah matematik untuk pelajar lebih faham dan berasa seronok semasa kelas dijalankan. JTO Premium juga menyediakan modul latihan ujian bulanan secara online bagi menilai kefahaman pelajar untuk silibus yang telah dibincangkan. Pendaftaran masih lagi dibuka bagi pelajar yang ingin mendaftar dalam kelas tuition online premium KTO MaxCash. Daftar sekarang. Mungkin ada yang tanya cikgu macam mana cikgu bahagian dan kalau dalam video yang sama dia akan menyebabkan dan mengenal. Masa yang Sifilia MaxCash sangat hebat. Saya tahu bila menghafal sifir tu satu benda yang tension. So, bila saya pun join sekali dengan seminar ni, saya dapat tahu satu kaedah hafal sifir yang very fun. Dan saya rasa insyaAllah pasal bukan kata anak saya sajalah. Anak-anak orang lain pun rasanya mana-mana yang takut dengan sifir tu akan rasa lebih happy dan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah matematik lah. Sebelum ni dia rasa matematik tu susah kena hafal sifir. So budak-budak sekarang memang dia orang tak suka membaca, tak boleh duduk lama untuk belajar. So approach tu kena berlainan. Bila saya try last year MaxCash ni, anak saya sebelum ni dapat C di matematik. So within 2 kelas ke dia dah boleh buat and dia seronok. So memang nampak lah dia punya learning curve tu memang steep lah. Saya berminat untuk memastikan anak saya lebih cepat dalam matematik, terutamanya dalam sifir lah. Saya nak pastikan anak saya untuk lebih cepat dalam matematik lah. Hari ini saya dapat memang cara dia hebat lah. Simple and fun. Tak payah duk sakitkan kepala nak 9 darab 8 berapa. Just by using your fingers tu, zup, dapat jawapan. And cara tu lah saya rasa the best way untuk ajar budak-budak sekarang yang tak suka membaca, belajar cara ni. Cepat. Cara pembelajaran sifir yang mudah dan cepat serta fun lah yang saya nampak daripada awal tadi ialah anak perlu baca bismillah dan alhamdulillah. Dan sebelum pada ni mungkin dia tak pernah nampak perkara tu, jadi sekarang ni dia nampak yang perkara basic dan penting lah untuk dia gunakan dalam kehidupan seharian. Bagi saya kaedah sifir tu memang sangat menyeronokkan dan nampak dia memang tak stres lagi lah dengan sifir. Kalau kepada saya yang sebagai ibu, saya rasa ada disedutkan motivasi kepada saya sebagai ibu macam mana kita mendidik anak. Saya rasa program ni memang bagus untuk anak-anak yang bersekolah kerana kaedah yang mudah, cepat dan santai. Jadi saya sarankan kepada ibu bapa supaya menghantar anak-anak mereka untuk belajar dengan MaxCash kerana kaedah yang disebutkan tadi memang cepat, mudah dan fun. Okey, pesanan saya kepada ibu bapa yang lain, ini satu kelas yang sangat berbaloi. Tak rugi kita menghabiskan masa seharian dekat sini. Bawa anak-anak, datanglah ke kelas ni sebab banyak ilmu bermanfaat bukan kepada anak-anak saja tapi juga kepada ibu bapa. Parents kena tahulah masalah sekarang budak-budak when it comes to matematik dengan sains ni. Masalah bagi budak, especially budak Melayu. Dia tak berminat pasal dia tak ada cara yang terbaik untuk diorang senang faham. So, matematik ni banyak cara. Tapi bagi kami, hari ini punya program senang sangat. And saya war-warkan kepada parents yang walaupun anak dia tak ada masalah apa diorang hafal sifir, it's a good alternative untuk memantapkan lagi matematik lah. Pasal matematik ni bukan belajar dari sejak 1 sampai 6 ya, forever. Sifiria MaxCash, awesome. Sifiria MaxCash ni memang terbaik. Sifiria MaxCash sangat hebat. Soalan yang ketiga. 50 jadi 50 bagi 5. Dapat. Jadi 10 bagi 5. 10 bagi 5, 10. 10. Dapat 10. Saya. Saya dapat. Saya. Oh, betul, saya pun. Tak sempat. Bangga. Saya dapat 10, cikgu. Toy. Ingatlah marah. Bukan marah, saya excited. Ah. Okay. Siapa nak salin, salin dulu. Tengok bagi masa 1 minit, salin. Dah salin, cikgu. Siapa dah salin, komen dan? Kan.
Dan. Dah selain cikgu. Sakit kepala gue. Cikgu, antara semua kelas tuition saya pernah masuk, saya rasa ni lah kelas tuition paling best kali saya pernah masuk. Betul. Tanya. Kelas tuition ni bukan belajar dia ada buat lawak sikit, jadi macam lah tak boleh mana ni. Okey. Dah, cikgu. So cikgu pun nak kena pergi mandi dekat pantai kat belakang tu dah. Okay.